sahabat Titiran TV, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya mau mereview sangkar jebak double trap atau double net ya, buatan Titiran TV. Sangkar jebak ini diadopsi dari tambahan dari kawat. Yang ini ukuran 0,4 jerujinya. Untuk tulang-tulangnya ini 3,5 mm. Ini sebenarnya udah setengah jadi nih. Saya tinggal pasang net di sini sama pemicu, juga pijakan. Bahan-bahannya ini yang penting, bahan-bahannya kuat, kawat baja atau setengah baja ya. Nah, yang ini nih wengkunya dari bahan baja untuk per, untuk spring coil. Nah, seperti begini. Pintunya juga belum saya pasang, tapi spring untuk netnya sudah saya pasang nih. Langsung dipasang bareng dengan as, lurus ke sini dua, kiri kanan. Nah, teman-teman, sebenarnya ini ikatannya itu pakai kawat, tapi sehubungan untuk menekan biaya pembuatan, saya gunakan benang nilon. Nah, benang nilon dulu, nanti misalkan ininya udah aus, nanti saya timpa pakai kawat email seperti begini nih. Nah, yang bawah sudah dipasangi kawat email, sama saya dililit seperti begini. Terus ada bagian yang ini nih, bagian penyangga, dimaksudkan supaya nanti apabila karma ya menginjak ke sini, ke pijakan, burungnya udah dapet, jadi enggak lepas, masih nyangkut di sini. Si jarinya rapat, kawat di sebelah atasnya ini biasanya si burung menggantung di sini. Ini ukurannya untuk burung kacer, burung terucukan, kutilang sutra, kutilang emas juga cocok seukuran. Tapi untuk sogon nggak bisa lepas kayaknya tuh. Bagian jeruji bawahnya terlalu renggang. Net primnya ya, seperti biasa dibakar dengan burner seperti begini. Maksudkan supaya nggak patah, dibikin ini dulu sepuhannya, dibikin mudah dulu sepuhannya. Oke ya, cukup nge-reviewnya. Nanti sampai jumpa di video panjangnya. Saya buat mendetail langkah demi langkah supaya sahabat-sahabat semua bisa membuatnya sendiri. Ini diadopsinya dari model Thailand ya. Saya udah buat 5 unit
buat perenjak, buat sogon, sama yang ini buat kutilang. Tapi sayang, saya nggak memperjualbelikannya. Saya takut disalahgunakan buat burung-burung yang dilindungi. Satu lagi ya, biar agak kenceng. Lihat ya, diperhatikan cara membengkokannya. Jepit dulu, putar ke sini, arah putarannya ke dalam, lurus ke dalam, baru dibengkokkan. Baru kita kaitkan ke filmnya. Seperti ini. Kencang. Ois. Bisa mengimbangi kecepatan respek burung. Burung kaget, baru juga mau napas dia, ini udah nutup tlek gitu. Oke. Sampai jumpa di video lengkapnya ya. Ikutin terus. Silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.